Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana bakal timang cahaya mata kedua selebriti terkenal Nelova mendedahkan dia menerima banyak message, pesanan ringkas DM di Instagram memintanya untuk menerima pakaian dan barangan bayi milik anak sulungnya Muhammad Bilal. Perkara tersebut Nelova berkata pakaian dan barangan tersebut tidak akan diderma atau diberikan kepada sesiapa karena mahu digunakan semula untuk anak keduanya yang bakal dilahirkan kurang dari sebulan. Saya buka semula barang-barang baby yang boleh digunakan semula untuk adik Bilal, ramai pula yang DM saya minta baju-baju Bilal. Kenapa pula saya nak bagi orang sebab saya sendiri nak pakai untuk anak nomor 2. Mungkin ada orang yang tak tahu saya sedang mengandung kot, katanya. Nelova berkongsi mengenai perkara itu menerusi satu video pendek yang dimuat naik di Instagram story miliknya baru-baru ini. Justru istri kepada pendakwa terkenal Haris Ismail atau lebih kenal Puris itu memohon agar orang ramai untuk tidak bertanyakan mengenai perkara tersebut lagi selepas ini. Jangan pula lepas nih ada yang DM minta saya cakap baru mengandung lah mak. Mahu melahirkan anak lagi 2 bulan ini untuk anak saya puan, kata Nelova. Sama seperti kandungan pertama, Nelova dan suami tetap memilih untuk tidak mendedahkan jantina anak dan mereka sehinggalah bersalin kelak. Pun begitu, menurut video yang dikongsikan Nelova, ia seakan-akan memberi bayangan mengenai jantina anak keduanya itu. Terdahulu bekas host program hiburan meletup itu mengesahkan mengenai kehamilan keduanya selepas usia kandungan sudah memasuki trimester kedua. Untuk info, Nelova dan Puris mendirikan rumah tangga pada 27 Mac 2021 dan dikaruniakan putra sulung bernama Muhammad Bilal pada 29 Januari tahun lalu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.